Ahibbati fillah, bagaimana cara kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jal di dalam masalah akidah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarda lakum wa yakrahu lakum thalatha. Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan Allah membenci buat kalian tiga perkara. Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Apa yang Allah ridhain? Kalian semua beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sampai hari ini masih ada orang yang mengaku muslim tapi mencari rezeki di tempat pesugihan. Gunung Kawi masih ada yang cari. Masih ada. Siapa yang pernah ke sana? Ini enggak apa-apa. Kadang-kala kan orang pengin tahu gitu, apa sih yang dikerjakan di sana? Pernah ke sana? Apa yang ada di situ? Jam. Dalam makam itu kan ada dua makam, dalamnya itu, nah di dalam itu ada dua jam, banyak jam dinding. Pas ditanya, bilangnya ini untuk mengingat kita bahwasanya di dunia ini kita sementara. Masya Allah, masya Allah. Iya. Gimana? Ba'din haula yatarjimuna lak. Naam. Fadhal, saya kasih hadiah buat kamu. Masya Allah. Yang ini, yang ini. Fadhal, yang ini aja. Tapi enggak apa-apa, kasih dua. Buat beliau. Iya, jemaah. Memang ziarah kubur itu tujuannya ingat mati, kan? Enggak perlu ngelihat jam gitu. Dan enggak harus ziarah kubur yang ada di Kawi. Artinya kalau ziarah subur di sana jadi ingat mati. Kalau yang di sini ingat dunia. Ada air khusus juga itu. Ada air khusus. Iya, jadi di sana itu ada kayak semacam air keran itu khusus kan. Di sana itu kalau dibuka itu di jam-jam tertentu. Airnya itu. Iya. Untuk apa air itu? Minum. Ya air minum banyak lah di sini. Air keran ada air di sini gitu kan. Airnya khusus. Ya mungkin air isi ulang. Tapi jemaah, ba'din ajlis ma'akum mutarjim. Ini yang terjadi. Allah menyuruh kita, Allah ridha kalau kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Engkau butuh rizki, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Engkau butuh sehat, innallaha huwas syafi. Allah yang memberikan kesehatan. Engkau mau minta apa? Maka kalau engkau ingin diridhain Allah, Allah ridha engkau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang Allah ridhain, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal dan jangan berpecah belah. Apa yang Allah tidak ridhain buat kalian? Qil wa qal. Katanya dan fulan berkata dan katanya. Berita yang tidak jelas. Maka jangan sering-sering baca berita. Allah enggak suka dengan berita yang tidak jelas. Yang kadangkala isinya hoax. Jangan-jangan antum menyebarkan berita sampai antum memastikan kebenarannya. Kenapa? Allah benci hal tersebut. Wa kathratas su'al. Yang Allah tidak ridhain, yang Allah benci, banyak tanya. Bisa jadi banyak meminta urusan agama dengan bertanya. Atau meminta urusan dunia, minta fulus. Allah enggak suka. Wa idha'atal mal. Dan menghambur-hamburkan uang, buang-buang harta. Ini yang perlu kita pikirkan kalau mau cari keridhaan Allah Azza wa Jalla.